part or the team is forget. But neither make a very good match in front with the, our Bogotá, with the, our vision, supporter. We want to finish good with the, a very good feeling with the team, make a very good play, a very good match. This is the idea. I am the players is tired, the year is very difficult for many situations, difficult situation, play different fields, play football, play impredictable matches, it's very difficult for the for the amateur. But now this last match we won't make a match. Selamat sore. Tentunya kita ingin melupakan hasil yang kemarin. Kita bermain tidak cukup baik, tidak menunjukkan karakter yang kita punya ingin memenangkan pertandingan. Dan tentunya besok adalah pertandingan terakhir di rumah sendiri dengan dukungan dari Boboto, dan bermain di rumah sendiri menjadi motivasi tersendiri buat pemain untuk menunjukkan apa yang menjadi kekurangan di pertandingan kemarin. Dan kita ingin mengakhiri pertandingan besok di kompetisi di rumah sendiri dengan hasil yang terbaik, tentunya dengan kemenangan. Melihat perjalanan bagaimana tim kita bermain di kompetisi musim ini, sepertinya sangat panjang dengan berbagai kaliku. Kita bermain di bubble, kemudian ketika kita bermain di home, tetapi tidak pernah melaksanakan pertandingan di Bandung, sehingga menjadi sesuatu hal dinamika yang membuat kita sepertinya termasuk pemain yang mengalami satu kelelahan yang luar biasa. Jadi ini dinamika sepak bola kita, tetapi kembali lagi besok kita siap untuk bertanding dan tentunya ingin mengakhiri kompetisi dengan menang. Terima kasih. Ya, selamat sore. Bicara soal persiapan, tentunya saya sebagai pemain masih siap ya untuk bermain besok, dan saya mungkin pemain juga sepakat untuk memberikan yang terbaik bagi pertandingan terakhir, ya. Karena kita tahu kita kembali ke home base yang sebenarnya, ya. Itu juga motivasi tersendiri kepada pemain, ya, karena didukung oleh Boboto dan juga laga terakhir untuk Bang Made. Tentunya kita ingin memperlihatkan atau ingin memberikan yang terbaik. Belum. Iya. Coach, ini mau nanya nih, ini laga terakhir sejauh ini, akankah laga ini menjadi suatu bahan evaluasi untuk beberapa pemain, terutama squad tim untuk ke musim depan sejauh ini, itu aja. We have the idea, the evaluation of the players for the next year. We have in this 2 months for really the next season. We have the collaboration with the club for really the new teammate. This is the idea, but now the idea is finished. This match. We have, we want to have a very good feeling with the match, finish with the one in green for the Bogotá, for the players, for going for the holidays happy. This is the idea. And after all the club need to make a very good job for really the next season. Coaches, the staff, the players, the management, the idea is really one team, competitive team, really for the next season. So it's a one day, one competition with
more usual, but with more responsibility. Tentunya ini sudah menjadi apa, sudah ada di dalam pikiran kita mengenai pemain yang menjadi bahan evaluasi buat musim depannya. Kita tidak tergantung dengan pertandingan besok, karena itu sudah menjadi bahan buat kita untuk melihat secara analisis lebih detail untuk persiapan musim depan. Dan di musim depan kita punya persiapan atau waktu lumayan cukup baik, sekitar 2 bulan sebelum kompetisi. Tentunya kita akan maksimalkan, tapi kita akan bicara dengan tim, kemudian bicara dengan manajemen mengenai persiapan kita. Dan tentunya dengan persiapan yang baik akan menjadikan satu tim lebih berkompetitif di musim depan. Itu adalah yang kemarin ketika kita melawan Persita, pemain tidak menunjukkan kompeten yang baik, kemudian yang karakter juga itu juga tidak ditunjukkan ketika terjadi di lapangan, dan mungkin saja pemain juga tidak berhasil menjalankan strategi yang saya inginkan. Tetapi itu adalah kemarin, saya hanya mau bicara atau berpikir ke depan. Idealnya besok kita akan bermain, sehingga kita akan mempersiapkan tim sebaik mungkin, dan tentunya dengan harapan bisa memenangkan pertandingan untuk membuat tim senang, Bobotoh senang, kita semua senang, termasuk wartawan juga di sini semua senang, dan itu adalah harapan yang kita inginkan. Melawan Persikabo selalu Persib kesulitan ya dalam beberapa pertandingan terakhir. Untuk pertandingan besok ada pemain lawan yang patut diwaspadai secara khusus apa seperti apa? Aspects the day of Persita is not
seems normal. In the eyes, all the aspects tomorrow is a bit normal. The compromised attitude. This is the chance for tomorrow. For me, it's more important this aspect. Not the play. No? The play is important, but for me, for play, football needs an attitude, needs a compromise. This aspect for play. Ya, saya tahu bahwa kita selalu mengalami kesulitan ketika melawan tim terutama misalnya dengan Persikabo. Tidak mudah, tetapi kita juga tahu bahwa Persikabo adalah tim yang dihuni oleh beberapa pemain asing yang cukup bagus. Kemudian pemain lokalnya juga bagus. Dari Kurnia, kemudian ada Dimas Derajat, Setio, selalu kita ada testing sama ini. Kemudian ada beberapa pemain yang memang punya pengalaman di sana. Tetapi gambaran ketika pertandingan terakhir lawan Persita, kita tidak terlalu fokus dengan pemain. Kita hanya ingin menunjukkan bahwa tim ini memiliki karakter, keinginan dan jog yang kuat untuk berlari, memenangkan bola, kemudian melakukan secepat mungkin pressing biar dapat bola lagi. Sehingga itu harus ditunjukkan ketika lawan Persikabo besok. Itu yang penting. Cukup. Terima kasih, Pak. Tuh lagi, Coach. Ini soal Febri, apakah besok diberi kepercayaan? Sedangkan Febri kan bermainnya agak kurang juga musim ini. Apakah menjadi bagian juga evaluasi Febri di musim depan ketika bermain besok? Sorry, beri Febri. Bapak konsisten. Buat saya Febri adalah pemain yang sangat penting. Cedera, kemudian harus kembali lagi, kemudian menunjukkan lagi performanya, tetapi di dalam tim selalu ada persaingan. Dan saya ingin melihat itu sebagai sebuah objektif kepada semua pemain. Jadi ketika misalnya Febri kembali mendapatkan kesempatan, artinya performanya menunjukkan hasil yang bagus. Dan tidak ada evaluasi buat dia, buat saya dia adalah pemain penting. Terima kasih sudah nonton. Jangan lupa like, subscribe, dan share ya!